Selamat siang. Jumpa lagi sama Bengkel Wakadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bengkel Wakadol akan memberikan tutorial cara penggantian bushing. Bushing as penekan dek lahar. Gak tahu bahasa asingnya tuh ya, bahasa Sunda aja. Oke, cara membuka as penekan dek lahar. Pertama, ini per ini harus cabut dulu. Nah, dicabut. Tuh, cabut dulu dia baru bisa main. Gitu. Karena kalau bosnya udah kemakan, kadangkala kupling itu kalau jalan berisik. Soalnya dia akan bergetar gini ya, menjadikan timbul bunyi klotok-klotok-klotok-klotok gitu. Padahal ininya sudah kemakan. Ya pertama yang tadi itu dibuka, kemudian pukul sedikit. Keluar ya, ini keluar. Udah kemakan. Nah ya, sekarang gantian sebelah kiri ya, pakai obeng seperti ini obengnya. Ya, kemudian pakai pahat. Copot. Udah tinggal las sedikit ujung-ujungnya biar setengah lingkaran seperti konten yang sebelumnya. Saya mau ganti bosnya. Sekian dulu cara membuka as, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan montir pemula. Mohon maaf kepada yang sudah pengalaman, bukan menggurui, ini sekadar berbagi pengalaman sedikit. Cara pemasangannya udah mungkin udah tahu, agak mudah pemasangannya ya. Oke, sekian dulu tutorial dari Wakadol, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.